Hello guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel Zone That Ringer. So untuk combo test kali ni, aku masih lagi menggunakan Rage Longinus, dan kalau korang tengok kat sini, aku masih lagi menggunakan Sparking Core Chip daripada King Helios, dan aku masih lagi menggunakan chassis 3 Attack. Cuma bezanya kat sini, aku menggunakan driver Orbit. So untuk setup combo kali ni, aku sengaja menggunakan driver Orbit sebab aku nak dapatkan sedikit stamina dan defense. So guys, untuk combo Rage Longinus kali ni, kalau korang tengok dia punya combo ni memang agak tinggi. Memang sengaja aku setup combo ni tinggi sebab aku rasa Rage Longinus ni dia ada ability untuk tundukkan bay pihak lawan. So kalau kita tengok dekat bahagian ring Rage ni, terdapat dua wing di bahagian atas dan bawah ni, dan wing ni bentuknya melengkung ke atas. So aku rasa daripada sinilah dia mampu untuk tundukkan bay pihak lawan. So that's why lah aku menggunakan driver Orbit. Sebab kalau aku menggunakan driver Atomic, aku tak akan dapat lah ketinggian yang sama macam ini. Sebab driver Atomic ni dia lagi rendah berbanding dengan driver Orbit. So aku pun tak tahu sama ada teori aku ni boleh diguna pakai ataupun tidak. So aku dah standby 3 combo kat sini. Aku akan battlekan dengan ketiga-tiga combo yang ada kat sini. So tanpa membuang masa lagi, jom kita ke test battle.
depan kau. So guys, secara overallnya untuk combo Rush Longines bersama dengan driver Orbit ni, chances dia untuk menang adalah 50-50, depend pada combo opponent yang korang lawan lah. Dari segi movement untuk driver Orbit ni, kalau kita tengok dia punya movement dia tidak terlalu melilau dan sangat-sangat stabil. Untuk life after that memang aku rasa memang tak ada langsung lah kan. Sebab aku pun masih lagi mencari driver apa yang sesuai dikenakan dengan chassis tilt attack ni untuk hasilkan life after that. So buat masa ni belum ada lagi lah driver yang sangat-sangat sesuai untuk hasilkan life after that bersama dengan chassis tilt attack ni. So guys, macam biasa korang bolehlah test combo ni dengan partner korang kat rumah untuk dapatkan confirmation sama ada combo ni kompetitif ataupun tidak. Dan aku open juga untuk TBRC kalau-kalau korang ada recommended combo yang korang nak battlekan dengan combo yang aku review ni, korang bolehlah drop kat ruangan komen kat bawah. Dan kalau korang ada nak share combo yang best menggunakan Beyblade Rush Longines ni, korang bolehlah drop kat ruangan komen kat bawah juga. So
Sampai di sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Dan jangan lupa join giveaway Rush Longines yang masih lagi berjalan. Dan jumpa lagi kita pada video yang akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum.